Sebanyak 135 imigran Rohingya kembali mendarat di Aceh. Pengungsi Rohingya mendarat di Pantai Blang Ulam Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar pada Minggu 10 Desember. Kapolsek Masjid Raya Aceh Besar Ibda Roli Fauza Awai mengatakan pengungsi etnis Rohingya ini terdiri atas anak-anak, perempuan, dan laki-laki. Saat ini polisi dan TNI sudah melakukan pengamanan. Selain di Aceh Besar, warga Rohingya pada hari ini juga mendarat di Kabupaten Pidi. Hingga kini sudah ada 9 gelombang kedatangan pengungsi ke Aceh. Gelombang pertama datang pada tanggal 14 November lalu. Kini gelombang ke-9 ratusan pengungsi Rohingya datang dengan 2 kapal. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI Polri. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi.